Fasilitas di ketiga premium di Fable ini, yang pertama ini ada si pocket. Legroomnya luas nih, luas banget. Untuk tinggi badan 164 ini luas banget. Kemudian di sini ada colokan buat cas HP, cas laptop. Nah, untuk rangkaian kereta kelas premium Wijaya Kusuma ini agak beda ya, karena dia tipenya difabel, jadi tuh cuma isi berapa tadi ya, saya coba itu. Nah, terus toiletnya ini gede banget nih, kita buka ini. Bagus banget cuy ini. Nah, nih, dikunci dulu lah. Nah, kuncinya dua ya, biar gak kebuka. Nah, ini luas banget kan. Ini model-model duduk. Jadi ada dua di setiap rangkaian. Nah, ini kacanya luas banget. Untuk intralight ini ada sabut, kemudian wastafel dengan keran air, terus ini tempat sampah, dan ini untuk klosetnya. Dilengkapi tombol flash. Asli, ini luas banget. Itu nggak ada musola, cuma ada ruang operator sama genset. Genset. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di jalan kereta. Pintu keluar stasiun berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Di kereta ini juga ada rangkaian KFW yang melayani Jogja Solo sebagai KRL komuter lain. Di belakang premium 3 ini ada kereta bagasi buat mengangkut barang. Nah, ini ada lagi naikin barang paket. Kepada pria bertugas dipersilakan untuk menutup pintu-pintu kereta. Persiapan diberangkatkan dari jalur satu ke stasiun Solo Bonabang berada di sebelah kanan arah datangnya kereta. Tiba stasiun Solo Balapan. Banyak juga nih yang turun. Oke, lanjut berangkat lagi.
ini untuk sisi utara dari stasiun Solo Balapan. Wijayakusuma telah tiba di stasiun Madiun. Dari jalur 3 tadi yang berangkat adalah kereta Wijayakusuma tujuan Cilacap. Nah, kita yang tujuan Surabaya hingga Banyuwangi. Oke, kita persiapan untuk berangkat kembali dari stasiun Madiun. Untuk K3 Premium ini ada kursi untuk khusus difabel. Nah, kursi nomor 16B. Nah, dia ini bisa di reclining kayak kursi kelas bisnis. Jadi bisa dihadapkan ke lain arah. Untuk kursi saya 17C ini jendela full. Jendela full. Nah, itu bedanya. Nah, biasanya kalau premium biasa kan ini setelah kaca langsung tembok. Nah, ini masih ada jendela aja. Terus yang beda juga tadi toiletnya lebar banget ya. Kemudian untuk yang berhadapan-hadapan di kursi 9 dan 10. Kemudian di setiap kereta ini ada ujung untuk rak bagasi, unik ya. Nah, gitu. Ini legroomnya juara banget, lega. Kusuma, perjalanan Anda saat ini telah sampai di stasiun Nganjuk. Bagi para penumpang yang mengakhiri perjalanan di stasiun Nganjuk, sebelum turun periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal di dalam kereta. Sekali lagi di sini stasiun Nganjuk. Persiapan kembali bagi para petugas dan penumpang kereta api Wijaya Kusuma. Tepat pada waktunya kereta api Wijaya Kusuma siap diberangkatkan dari jalur 4 stasiun Nganjuk. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kertosono, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan... Stasiun Kertosono. Untuk akses pintu keluar stasiun Kertosono berada di sebelah kiri arah datangnya kereta. Kereta api Wijayakusuma telah tiba di stasiun Kertosono. Nah, di sini nanti ada percabangan ke arah kanan atau selatan, itu ke arah Blitar hingga Malang. Ke arah kiri ke arah Surabaya.
Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jombang, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali bawaan Anda. Perjalanan kereta api Wijayakusuma telah tiba di stasiun Jombang. Di sini berhenti beberapa menit saja. Setelah ini akan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Mojokerto. Nah, itu PPK di sana. Oke, kita berangkat. Jayakusuma yang terakhiri perjalanan stasiun Mojokerto saat ini berada di kereta eksekutif 1, eksekutif 2, dan eksekutif 3. Kami persilakan bergeser mundur sampai dengan eksekutif 4 untuk mempermudah mendapatkan fasilitas peron di stasiun Mojokerto. Sekali lagi kami informasi Mojokerto, bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Mojokerto, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Alhamdulillah telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Sekian perjalanan kali ini, semoga dapat menjadi referensi perjalanan Anda. Dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. See ya.